Okey, assalamualaikum. Hari ini Tok akan menceritakan kisah seram yang Tok alami apabila diganggu oleh pontianak. Okey, kisah dia macam ni. Benda ni berlaku sewaktu selepas kita lockdown hari tu. Jadi lepas lockdown tu, Tok telah ambil keputusan lah untuk hiking sebab dah lama kita tak boleh nak keluar kan waktu tu. Jadi cerita-cerita ni sebenarnya dah lama dah Tok simpan je. Tok rasa macam tak perlu, jadi Tok malas nak share. Dan bila Tok berjumpa dengan orang yang mengenali Tok dalam YouTube, banyak yang orang cuba tanya Tok macam-macam lah. Dia tanya buat apa dalam hutan seorang-seorang, tak ada benda-benda pelik ke. Jadi banyak sangat soalan-soalan macam tu yang diajukan. Jadi Tok telah buat keputusan untuk hari ini Tok nak ceritakan. Ini merupakan episod yang pertama lah untuk Tok ceritakan kisah misteri yang Tok alami ataupun kisah seram ni. Dia berlaku pada... Dapatkan kacang berhantu di Shopee. Belah malam lah, di mana Tok telah ambil keputusan pukul 9 malam untuk hiking di Bukit Bangkung. Bukit Bangkung ni terletak di Cemor Perak dan Bukit Bangkung ni dia berketinggian 280 meter dan untuk sampai di Bukit Bangkung ni ambil masa lebih kurang dalam 40 minit. Jadi dia ada dua jalan, satu jalan tar ataupun jalan yang telah disediakan dan satu lagi adalah jalan tanah. Okey, jadi sewaktu Tok sampai tu, Tok biasalah Tok bawa kereta dan Tok parking di belah bawah, parking di tempat parking dan Tok dah siap semua. Tok akan bawa seruling satu dan biasalah Tok isi air semua dan Tok akan mula hiking lah. Sebenarnya tak ada apa-apa pun. Bila Tok mula hiking, Tok ikut jalan hutan lah. Dimulai dengan laluan sawit, lepas tu jalan tanah, lepas tu terus naik ke atas. Jadi pada ketika tu, biasalah tak ada apa-apa. Tok naik pelan-pelan, naik macam biasa. Jadi bila lebih kurang dalam 40 minit macam tu, tak sampai 40 minit, Tok naik lebih kurang dalam 30 minit. Sebab laluan jalan tanah dia lebih cepat lagi, tapi dia agak memuncak lah. Tapi kalau jalan yang telah disediakan untuk para hiking ni, dia ambil masa sikit, dia jalan dia berpusing jauh. Okay, jadi lebih kurang dalam 20 minit ke 30 minit tu, Tok dah sampai di lokasi ya. Kemudian bila Tok dah sampai, macam kebiasaannya lah, Tok akan mula duduk di puncak Bukit Bangkung tu dan sambil orang kata apa, menikmati keadaan suasana malam pada ketika tu. Jadi memang tenang lah, memang best, ada angin sepoi-sepoi bahasa. Kemudian pada waktu ketika Tok naik tu, pada waktu tu bulan mengambang, jadi terang lah. Jadi Tok tak pasang lampu pada ketika tu. Tok naik macam biasa lah pada ketika tu lah. Okay, kemudian apabila lebih kurang dalam sejam Tok duduk situ, biasanya Tok akan keluarkan seruling. Okay, Tok akan keluarkan seruling untuk bermain lah. Kalau korang pernah tengok sebelum-sebelum ni, di mana orang kata video-video Tok yang sebelum-sebelum ni, memang orang kata apa, Tok akan bermain seruling di setiap tempat yang Tok dah sampai. Itu adalah kebiasaannya lah yang Tok selalu buat.
Kalau korang pernah tengok, korang boleh tengok dekat link dekat atas ni kot. Itu adalah koleksi-koleksi seruling yang Tok dah main di setiap tempat yang Tok sampai. Tempat yang Tok sampai tu, lalunan seruling tu memang Tok tak rancang apa-apa sebenarnya. Memang Tok tak pernah dengar muzik tu dan Tok tak pernah praktis kat rumah dan Tok tak, itulah kali pertama Tok main dan itulah kali pertama Tok dengar muzik yang Tok sendiri main. Bila Tok dah sampai, biasanya Tok akan buat keluar suling dan Tok akan duduk sekejap lah. Maknanya kata duduk sekejap, duduk dan pejam mata. Tok akan pejam mata dan bila Tok pejam mata tu, Tok sedang tunggu isyarat kata apa, alunan muzik yang datang. Dia macam mana Tok nak cerita benda ni sebenarnya susah juga nak dicerita kan. Tapi bila Tok duduk diam, akan keluar satu, akan datang satu alunan muzik. Satu alunan muzik di mana alunan tu Tok akan dengar dan Tok akan convert ke di dalam bentuk bunyi seruling. Nah, itu yang Tok selalu akan buat lah. Bila Tok tengah tunggu tu, dapat bunyi tu. Jadi, tapi bunyi ni dia agak pelik sikit bunyi dia. Bunyi dia tu macam sebelum ni Tok dengar, bunyi tu dia bukan bunyi dekat telinga. Dia bunyi tu dia lebih kepada bunyi daripada fikiran. Bunyi daripada fikiran, dia bunyi tapi dia bukan suara. Macam itulah kan. Dia bunyi tapi bukan suara, tapi Tok tahu bunyi tu Tok boleh buat bunyi dia. Tapi kali ni Tok dengar bunyi tu daripada telinga. Jadi Tok rasa macam, wish, yang ni pelik kan. Okay, tak apalah. Bunyi dia tu dia bunyi dia macam tu. Dia datang dekat bunyi telinga kan. Waktu tu Tok dah pejam mata dan Tok dah standby lah suling. Tok tunggu isyarat bunyi tu. So dia macam tu kan. So Tok pun mulalah meniup. Jadi kalau kau pernah dengar yang Tok pernah main, sebenarnya bila Tok mula bermain seruling tu, bunyi yang pertama tu itulah yang Tok cuba main. Dan untuk bunyi yang seterusnya Tok tak tahu. Tok akan dengar dan sambung, dengar sambung, dengar sambung. Tu kadang-kadang bila kalau kata dengar Tok main suling, kadang-kadang ada yang bunyi yang tersangkut-sangkut. Kadang-kadang bila Tok dah sampai note tu, nak sampai note yang kedua tu, dia tak sampai. Dia isyarat tu dia tak sampai. Jadi Tok tunggulah. Maknanya kata tak semestinya bunyi tu perfect. Okay. Kemudian bila dah bunyi macam tu, jadi Tok main lah kan. Tapi yang peliknya bunyi ni, dia berulang-ulang kali tau. Dia yang tadi tu yang alunan tu, sampai Tok rasa Tok ulang main flute tu, Tok rasa dekat 5 minit benda note yang sama. Dia tak sampai bunyi yang kedua. Jadi bila tak sampai, Tok tak boleh nak main lah. Mana kata Tok tak boleh nak sambung lah. Sebab tujuan Tok sampai situ, Tok nak dapat mood muzik kat situ. Okay. So bila dah bunyi tu memanjang macam tu, Tok pun jadi pelik. Tok stop sekejap. Bila Tok berhenti, ini yang agak pelik lah yang berlaku. Di mana bila Tok berhenti saja, selalunya bila Tok pejam benda tu akan dengar bunyi. Kali ni Tok buka mata, bunyi tu ada juga. Dan bunyi tu sebenarnya apa yang Tok terkejut adalah, tu adalah bunyi orang perempuan menangis. Tok dengar bunyi, rupanya bukan bunyi alunan daripada kepala Tok, tapi adalah bunyi orang perempuan sedang menangis pada ketika tu. Jadi benda tu bagi Tok, biasalah, manusia mana tak takut kan. Tapi Tok dah biasakan dengan diri Tok, di mana kalau dengar macam tu, Tok buat tak tahulah. Lagipun tak ada gunanya kalau Tok nak lari di atas puncak tu, Tok sorang-sorang je, tak ada siapa. Jadi Tok serah diri kepada Allah Ta'ala, dia yang tentu lah. Jadi apa jadilah kan. Kemudian
untuk beranikan diri pada ketika tu, untuk cuba hayati dengar bunyi tu. Bunyi tu sayup jauh tau. Kalau ikutkan orang tua-tua dulu dia cakap, kalau bunyi tu jauh maknanya kata dia dekat. Kalau bunyi dia dekat maknanya dia jauh lah. Jadi bunyi ni sangat sayup. Tok rasa macam sayang pula mood pada malam tu kan, kalau tak dapat apa-apa muzik untuk Tok bawa balik. Apa yang Tok buat, Tok pejamkan mata dan terus ikut bunyi tangisan tu. Okey, bila Tok ikut dan lebih kurang dalam ikut seminit macam tu lah Tok rasa. Dan tiba-tiba tangisan tu dia berubah menjadi alunan muzik yang sangat sedap, mendayu-dayu muzik dia, mendayu dalam kesedihan. Jadi Tok ikut je bunyi tu, memang sedap. Tok rasa wah sedapnya muzik ni. Tok main je lah flute tu, main sampailah Tok bau bunga mawar yang datang dekat sangat dengan Tok. Rasa dekat sangat lah. Dan waktu Tok main tu juga, Tok rasa macam ada orang yang berpusing-pusing dekat keliling Tok lah. Waktu tu Tok tengah main ya. Tok pejam mata, Tok memang tak buka lah. Tok main terus tu. Rasa ada orang berpusing. Dan Tok juga rasa pada ketika tu ada satu benda lembut lah yang lalu. Tok rasa tu rambut dia lah. Dan benda tu kena dekat belah sini. Belah sini. Dia macam dia lalu. Tok buat tak hati ya. Tok ikut je sebab bila alunan tu bunyi dia disampaikan oleh benda tu, Tok follow ikut. Sampai kata sentuh lah beberapa kali. Tapi Tok buat tak hati je. Tok main tu. Memang agak risau juga lah pada waktu tu. Tuhan saja yang tahu. Tapi Tok buat tak tahulah. Sebab orang pesan, orang kata kalau kita nampak dia orang ni, kita buat macam tak reti je. Sebab kalau kita tunjuk yang kita nampak dan kita tahu dia orang ni, biasanya akan ada masalah. Sebab dia orang ni selalunya roh-roh ataupun benda yang tak tenteram, dia akan mula minta macam-macam. Jadi orang kata apa, Tok buat tak reti lah benda tu. Sampai orang kata apa, main sehinggalah bau tu hilang dan lagu tu pun dah tak ada. Dia dah tak bunyi dah benda tu. Dan bila dah habis, Tok buka mata dan alhamdulillah tak ada apa-apa. Tapi perasaan pada waktu tu memang sangat takut. Kata apa, Tuhan saja yang tahu. Kalau korang duduk kat tempat tu, Tok tak tahu orang cakap. Tapi Tok kata apa ya, sebab dah duduk atas bukit seorang-seorang, kalau nak turun lari, Tok fikir memang tak boleh lari lah. Dan kalau kita, biasanya Tok nak bagi nasihat, kalau korang duduk di tempat mana-mana nampak benda-benda yang tak elok, kalau boleh jangan lari. Kekalkan pada kedudukan tu. Sebabnya bila kita mula bertindak, kita tak tahu. Kadang mungkin kita boleh jatuh gaung ke, kita tak pasti, kita tak tahu benda tu. Jadi duduk aja. InsyaAllah dia takkan boleh buat apa. Itulah satu pengalaman yang bagi tu agak seram yang tu yang nak kongsikan. Sebenarnya ada banyak lagi. Tu tak tahu channel ni sebenarnya kali pertama Tok buat cerita kisah seram ni. Kalau korang rasa macam suka nak tahu kisah-kisah Tok sebab tu Tok masuk hutan bersendirian, InsyaAllah Tok boleh sampaikan lagi. Ada banyak, terlalu banyak. Dan tujuan Tok bukan untuk mencari hantu masuk hutan, tapi untuk mencari satu, orang kata apa, urusan diri lah, untuk ketenangan pada diri lah. Jadi ketenangan tu bukan pada tempat, tapi ada sesuatu yang Tok belajar bila Tok bersendirian dan Tok melepaskan diri tu kepada Allah Ta'ala ya. Jadi kalau korang rasa nak tahu pasal kisah-kisah yang Tok alami, insyaAllah Tok akan cuba kongsikan. Jadi kepada siapa yang baru mengenali Tok, boleh panggil dengan nama Balang Kosong ataupun boleh panggil dengan nama Tok. Jadi jangan lupa like, subscribe, tekan butang lonceng dan bantu Tok untuk tidak skip iklan ni, kerana benda tu boleh bagi satu support lah untuk Tok. Jadi jumpa lagi untuk cerita seram yang akan datang, insyaAllah Tok akan cuba kongsikan. Assalamualaikum.